warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kami tim riset penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang dibiayai Dijendikti, kemampuan inovasi dan keunggulan bersaing dalam perlindungan dan branding produk UMKM berbasis kearifan lokal dan informasi teknologi guna terobos ekspor. Pada tahun ketiga ini berfokus pada kesiapan rantai pasok dari hulu ke hilir menuju pemasaran untuk ekspor. Pada tahun 2023 ini, tim menyelesaikan penyempurnaan program komputer terkait e-commerce dua bahasa yang menurut masukan reviewer Dikti perlu diberikan evaluasi dan penilaian oleh minimal dua ahli. Review pun telah dilakukan dan perbaikan dilakukan tahap demi tahap. Narasumber ahli yang menilai adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Agus Listiana dan ahli teknis ekspor dari Dinas Perdagangan DIY yakni Ibu Teresia Sumartini. Mari kita simak bersama alur transaksi e-commerce Denayu. Untuk informasi dan pemesanan produk dapat dilihat di website kami yaitu www.wedangdenayu.co.id. Berikut tampilan website Wedang Denayu. Terdapat beberapa katalog, artikel, dan informasi mengenai produk maupun rumah produksi kami. Untuk melakukan pemesanan produk, dapat dilakukan dengan memilih salah satu produk yang ingin dibeli, lalu klik beli via WhatsApp yang akan terkoneksi langsung dengan official WhatsApp kami dan pesanan akan segera diproses. Saya Dwi Kabe Handayani, Direktur dari CV Centering Lukurnia Pritama. Kami memproduksi minuman ketangkal, izin edar BPOM, sertifikat halal, dan sertifikat HACCP. Keluar produk-produk minuman ketangkal, kami juga memproduksi kopi, teh, dan juga cookies dan bumbu dalam bentuk serbuk. Untuk berkomunikasi dengan konsumen kami dalam perguruan tinggi, kami membuat website yang terbang dalam www.itadw.co.id. Ini kami buat model web ini mulai dari Belanda, kemudian koleksi yang laris, kemudian semua varian dalam beberapa kategori, kemudian ada cerita terbaru kami juga, kemudian kami ada juga memberikan bulletin ya, jadi yang pertama mendatangkan berita dari kami. Nah, untuk model di dalam website ini, alurnya sudah kami sampaikan untuk pemesanan dari konsumen pada kami. Yang intinya kami ingin memudahkan konsumen ketika mereka ingin berinteraksi dengan kami, secara manajemen dengan kontak us di dalam website ini yang langsung terhubung dengan WhatsApp admin kami. Setelah saya lihat webnya Denayu, menarik. Cuma saya berikan saran sedikit untuk narasi-narasinya. Ini agar lebih mengarah kepada sasaran konsumen. Jadi sasaran konsumen mana yang akan dituju itu harus ada di sana. Karena bisa mungkin di sana, atau minuman ini di sana ada minuman yang kekhususan. Salah satu contoh misalnya katakanlah ada jamu yang untuk agar kaum lelaki lebih sehat misalnya. Jadi harus ada narasinya. Pertama, kalau dari sisi produk dan awal memang saya sudah berikan sisi dengan Bu Andi bahwa untuk produk retail itu kemasan sangat penting. Ketika kalau kita ekspor dalam bentuk kontainer ya, dan bulk yang tidak mementingkan kemasannya. Dari awal saya sudah masuk ke Bindo bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki dari bentuk kemasannya. Mungkin lebih menarik lagi membeli, jadi kemasannya bisa lebih menarik lagi. Terus yang kedua, tampilan di websitenya itu memang tampilan kemasannya dari luar itu boleh ditampilkan, tetapi akan lebih menarik lagi juga di dalam kemasannya itu kelihatan. Seperti bentuknya itu dengan telur, ya telurnya itu nanti kelihatan. Ada kesimpulan bahwa ini produknya bentuknya tidaknya cerita secara umum. Jadi, telah dilakukan perbaikan sambil terus berjalan sesuai dengan hasil evaluasi para ahli, khususnya pada layanan transaksi dan promosi, yakni step by step upgrade desain kemasan dan tampilannya pada web agar lebih menarik calon buyer, serta menambah informasi keunggulan dan karakteristik produk fokus pada khalayak sasaran konsumen atau pasar yang dituju. Demikianlah penyempurnaan program komputer pemasaran hasil riset kami. Semoga bermanfaat bagi mitra maupun kampus dan Dikti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.